Berikut ini cara menampilkan pemberitahuan di atas layar HP Realme seperti ini. Misalnya untuk WhatsApp, kalau ada orang mengirim pesan akan muncul langsung di atas layar. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Langsung saja berikut ini. Kalian tinggal masuk saja ke pengatur HP Realme kalian. Di sini Realme C2. Untuk itu kalian tinggal sesuaikan. Buka pengaturan. Setelah itu kalian pilih bagian ini, notifikasi dan bila status. Kemudian di sini kalian pilih kelola notifikasi. Nah, cari aplikasi yang ingin kalian izinkan tampil di atas layar ini. Lalu kalian klik ke bawah. Di sini saya akan contohkan di aplikasi WhatsApp. Nah, pilih WhatsApp. Terus pilih bagian pesannya. Biasanya bawaannya sudah aktif, tetapi kalau belum aktif kalian tinggal aktifkan di sini. Nah, ini tampilkan di bagian atas layar. Aktifkan. Jadi untuk semua aplikasi itu bisa kalian setting, entah SMS seperti ini, notifikasi pesan. Nah, pilih yang tampilkan di bagian atas layar. Caranya, cara lain seperti ini, misalnya untuk aplikasi ini Google Play Store, tekan lama, pilih info aplikasi, pilih bagian ini, kelola notifikasi, terus kalian pilih yang ingin kalian aktifkan, misalnya update aplikasi tersedia. Nah, aktifkan yang ini, tampilkan di bagian atas layar ini. Jadi kita harus setting per aplikasi. Jadi kalian tinggal aktifkan di aplikasi yang penting-penting saja, yang tidak mengganggu ketika ada notifikasi masuk. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.